Okey, assalamualaikum. Okey, ini hari kita sambung eh. Projek AS kita AS65mm H2225. Hari ni hit sampai. Lambat sangat sampai. Ha, okey. Jom kita tengok apa ada dengan sini. Okey. Mana yang buat spek 65 tu saya recommend lah hit ni. Eh, sebab apa saya recommend hit ni? Hit ni paling senang sekali untuk kita set up lah. Ha, dalam banyak-banyak aftermarket dekat dalam Malaysia ni, head ni yang tidak menyusahkan kepala. Sebab apa? Head lain, rocker arm pasti akan sangkut dekat bus spring. Siapa yang modified RS tahu lah. Rocker arm dia sangkut kat bus spring. Bila tu cam tak boleh pusing, berat. Bila cam tak boleh pusing juga, kena potong cam lah, apalah. Banyak kerja lah. Bal kena modified lah kan. Sebab tu saya main head ni lah. Yang satu, ini head size 2225 tau. Head size 20-23. Lain jenama tak ada masalah. Saya pun ada keluarkan saya head saya sendiri. Saya buat performance 20-23. Bagi size 2225, saya recommend head ni yang paling murah lah. Selain tu ada, tapi harga RM5 lah kan. Memang mantul. Yang satu, head ni pun senang. Dia punya lubang pun dah besar. Tak perlu nak coating gila-gila pun. Sebab owner yang buat ni pun dia kerja Singapura. Jadi saya pun nak buat motor ni tahan. Yang penting motor ni tahan, tak ada masalah. Dan selesa di bawah. Okey. Mana yang nak dapatkan hit ni boleh order saya. Saya ada stock. Apa yang dapat? Oshibal dapat clip dengan ni full set dan juga dapat bal. Bal 2225. Okey, apa ni saya nak coating hit ni. Saya dah lepas siap coating head ni. Kita sambung balik pasang. Kita pusing lah. Okay, stay tuned guys. Terima kasih.